Ini nuklirnya mantap lah pokoknya, nuklir terbaik. Enggak, enggak ada. Oke, ini kiriman terbaik oke dari Pak Kim Jong Un, enggak ada yang bercanda. Hey yo, what's up Mabro? Oke Mabro, jadi kali ini nih Oce bakal mau unboxing nuklir. Kalian tahu nuklir kan nih? Player COD pada tahu nuklir, tapi bentar dulu ya, barangnya di sini. Tapi sebelum itu Oce mau ini dulu, oke nih. Tutorial unboxing barang tuh kalian harus siapin. Yang pertama nih hand sanitizer ya, kalian tahu sendiri ya, corona semuanya banyak banget nih. Terus itu oke. Kalian tuh harus bersih, oke. Dan kita harus ya biasa-biasa. Kayak apa tuh? YouTube gadgetin. Terus habis itu air putih, tar aja, tar ini. Kalau haus, nah ini gunting nih. Jangan lupa nih, ntar dolar gue kuning. Enggak. Ini buat unboxing, tolong ya YouTube. This is only for unboxing, oke? Okay? Kalau lu nggak ngerti, bener-bener. Oke, langsung kita anjay, teret-teret. Ini berat banget nih, kiriman dari Kim Jong Un. Anjay. HP gue, ini buat ngerekam suara. Ya, ini gede banget nih, Mabro ya. Aduh, ternyata nggak guna juga fasnya. Ntar, ngisi bro, anjay. Ini kiri, ini adalah dalamnya ini dalamnya ini adalah isinya nuklir ya, nuklir yang sangat canggih wah bro ya, oke. Dan kita langsung unboxing, oke. Udah ada gunting, pakai tangan, benar-benar primitif ya. Sebenarnya pakai gunting tuh primitif ya, bro. Gitu ya caranya. Gak tahu sih, gue nggak pernah unboxing gini. Biasanya gue langsung ya brak gitu ya, barbar. Tapi kayak duduk aja sih ya, lebih santuy ya kan. Brak. Oke. Ini BTW Oca beli nuklir ini tuh dari ini Korea Utara ya harusnya. Dari toko online biasa lah. Deep web. Bong. Aduh, ntar guntingnya kenapa-napa, kena muka kan. Jumlahnya totalnya adalah tara cari di Google. Oke. Kita fokus sama unboxing, Mabro, oke. Unboxing, kali-kali kan ada konten beginian kan, kalian bosen nih ngeliat Oca main COD mulu. Susah kali ya, gimana sih sebenarnya tuh buka. Nah, jadi protect dulu nih, selanjutnya kalian harus protect. Terus. Dari sini udah ada kayak ini warning, oke? Tuh, warning. Ini isinya emang nuklir, oke? Okay? Laptop nuklir, jadi bisa meledak lah, oke? Okay? Jadi bahaya nih kalau salah. Ya, salah unboxing nih, Mabro ya. Nggak rapi deh tuh kan, barbar kali dong, pisaunya kena. Ini gimana nih bukanya? Oke, okay, jadi ini merek nuklirnya tuh Tuf Gaming, anjay. Merek terbaru dari Kim Jong Un. Maaf bang semua. Aduh, Kim Jong Un, please don't kill me. Ntar gue diiniin lagi. Ya, di nuklir Indonesia gara-gara video gue. Maaf. Oke, kita buka solatifnya dulu. Ini sih gue gak ngerti. Oh, gini. I understood, man. Wis, gila, Mabro. Kacau. Set. Ini laptopnya ya. Laptop apa namanya? Nuklir. Gue buka gitu jatuh. Sabar mah bro. Oke, anjay. Kita lihat isinya dulu, dalamnya ada apa lagi. Ya ada dua, oke. Okay. Kita dikasih dua. Dua kardus. Buang aja bang dulu, oke. Okay. Maaf. Nah, ini ada tasnya. Akhirnya tas gue nyampe. Ini apaan lagi? Tasnya dulu, anjay. Enggak ada yang bercanda. Terlama mah bro, kasihan ya kan. Kalian pasti nontonnya bentar-bentar ya. Tapi minimal video kita 10 menit biar AdSense-nya hijau ya. AdSense. Oke. Okay. Tanpa AdSense gue enggak bisa beli nuklir ini nih. Aduh. Oke. Okay. Lihat nih. Jadi kita langsung to the point aja, Mabro. Sebenarnya tadi bercanda doang, oke. Okay. Ini kita langsung seriusnya nih, oke. Okay. Jadi Oca habis beli laptop ini ya. Habis beli laptop asli. Dalamnya gimana? Ini gimana? BTW. Wadadidaw. Belum. Ini BTW masih baru ya. Ini juga di review sama YouTube gadgetnya. Oh, enggak. Jadi ini namanya adalah Asus Gaming Tuf, oke. Okay. Gaming Tuf. Widih. FX506i, anjay.
ya lu jangan salah-salahin gue misalnya ada salah gitu kan. Ya, ntar disebutin nanti aja ma bro. Kita buka dulu, oke? Okay? Episode nih, episode gunting bukanya. Oh bukan. Jangan. Nah, sabar main COD yang pakai ini ya. Sebenarnya gue jago tuh gara-gara main di emulator kalau tahu. Jadi gue beli ini karena mau main COD di emulator. Nah, jago. Gila mamen, mabruk Duff Gaming. Wow, gila bro. Selama ini gue pakai PC yang cuma berapa ratus ribu akhirnya beli. Enggak bercanda. Anjay, kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Ini keren banget ya. Enggak sabar gue pengen make, cuman ini tadi sebenarnya enggak mau review, pengen langsung buka aja tapi katanya sayang dong kalau enggak di unboxing gitu kan, dibikin konten ya kan. Wow. Jadi kita langsung nyalain nih. Gue pernah lihat iklannya tuh di apa ya? Iklannya tuh laptop tuh bisa ditekuk gini nih, jadi begini. Mau coba nggak? Nggak deh, gue juga nggak mau. Baru juga beli. Kita harus nyalain. Harusnya nyala nih. What the heck man? Lo bicas lagi. Halo? Nggak mau nyala asli. Baru beli. Kayaknya belum dicas sih, Oke, jadi kita ambil baterainya dulu, enggak sih. Pokoknya Ocha kasih tahu dulu nih ya. Ntar ada beda di sinematik, oke. Ntar kita bikin video sinematik ala gitu kan. Jadi kalian mau lihat nih kayak gini, oke? No, kayak gini ya. Kalian ngeliat kayak gini udah ya, udah. Ocha nih, Ocha bacain di sini itu. Mana sih? Ntar lu. Bentar ma bro ya. Kita buka ini, oke? Baca spesifikasi, anjay. Ini review paling the best, oke? Semua orang nggak ada bisa kayak gue, anjay. Oke, ma bro, udah lanjut nih ya. Ini akhirnya udah dicas lagi ya. Ternyata tuh tinggal dicas aja biar bisa nyala, oke? Kenapa gue jadi norak ya kan? Oke, ini kalian bisa lihat sendiri nih, ma bro. Ini bagian desktopnya. Terus ini juga nyala klap klip ya biasa lah. Asus laptopnya gimana sih kan? Ini nuklirnya mantep lah pokoknya. Nuklir terbaik, enggak, nggak ada. Oke, ini kiriman terbaik, oke, dari Pak Kim Jong Un. Nggak ada yang bercanda. Terus kurang apa lagi ya? Kurang disebutin apa lagi nih BTW? Tadi dari spek-speknya. Ini kameranya tadi Ocha baca itu udah 720 sih. Pakai kamera apa namanya tadi? CMOS modul anjay. Audionya di TSX Ultra, oke. Okay. Wah udah kekinian banget lah ya. Orang baru dirilis, baru masuk Indonesia ya. Kemarin Juni kalau nggak salah tuh. Jadi langsung ini keren banget sih, oke? Okay? Ini Ocha takut nih, biar kalian bisa ngeliat lagi, oke? Okay? Sebenernya ntar juga ada sinematik itu, ini anjay. Wadah didaw. Tuh, oke? Okay? Nyala klap clear, nah ini yang keren. Yang bikin keren tuh nyala-nyala dikit ya, gitu kan. Terus belakangnya nih udah ada logo Tuf Gamingnya nih. Ciri khasnya Tuf Gaming nih, oke? Okay? Mabruh, anjay. Ini bukti banget sih. Oke, okay, gak bisa ngomong apa-apa ya. Bukan reviewer laptop soalnya, oke. Okay. Ini juga kemarin beli gara-gara abis nonton itu tuh reviewnya Gadgetin juga kan. Udah tadi udah dibilangin, oke, okay, ma bro. Jadi kayak gitu aja, oke. Okay. Oke, okay. Biasanya apa lagi sih yang kurang? Perlu diomongin apa lagi kalau review? Harga. Harganya. Kalian bisa cek di Google, oke. Okay. Cek aja di Google Asus TUF. Bentar, apa namanya tadi? Asus TUF A15 FX506. Ya, itu. Oke. Okay. Yang 1650 Ti dah VGA-nya. Oke. Okay.
GTX 1650 Ti dah, pokoknya itu. Oke, kalian langsung cek ya. Ini Oce milih juga karena monitornya juga ini mantep banget, oke. Cuma belasan juta ini 144Hz loh, gila ya. Gokil gak tuh bro, oke. Laptop loh, oke. Laptop. Kalau Oce kan buat di GH ya, sekarang ini tuh gara-gara Oce suka apa ya, keganggu gitu kan, ganti-gantian mulu ini pakai PC kantor sebelumnya kan, semenjak di GH remote. Makanya beli ini, oke. Nggak dikasih sama Kim Jong Un, nggak dikasih mulu. Bercanda ya, jangan diapa-apain Kim Jong Un. Dah, oke ma bro, kayaknya gitu aja ya untuk review kali ini review keren, oke. Kalau kalian mau beli, kalian silahkan, oke, silahkan aja cari di Google, dah Google, oke. Kalian nggak perlu nanya lagi, oke. Nih boxnya, dapat apa lagi, dapat ini nggak tahu apa, oke. Narkoba apa nih? Gak canda. Stiker. Terus dapat guide-nya. Yang udah pasti sih, yang mau beli barang pasti guide, dapat guide-nya. Dan yang pasti lagi tuh dapat tas nih, bro ya. Tas. Oke. Tasnya belum kita buka BTW. Buka dulu nih tasnya, oke? Tasnya kita buka dulu. Ini sih. Abang-abang. Abang tukang bakso, mari-mari. Terus gimana aja cara bukanya? Masih pakai gunting deh. Lemah banget lu, anjay. Jangan bersin gitu. Gak bisa mah bro. Dikit aja deh. Gigi banget ya, gigi banget ya. Ini kayak gigi gue harus disemprot sama ini nih mah bro. Hand sanitizer, mana hand sanitizer? Oh hand sanitizer udah dia. Ini dong. Jauh sekali ya hand sanitizer. Oh udah datang ya, sama. Anjay, udah bersih. Oke mah bro. Dapat tasnya. Aduh, tasnya sih ini tas orang kantor. Kalau aku ini, ntar beli tas lagi deh. Tas yang ini nih, yang anak kekinian kan, waistband yang ini. Tapi nggak apa-apa mah bro, ini udah bagus banget. BTW, oh record. Kita buka. Buka tasnya. Kayaknya kalian nggak peduli sih sama tasnya. Sebenarnya kalian juga nggak peduli sama laptopnya. Nggak bisa buka, susah. Teraya, oke. Okay. Ya pokoknya tasnya begini. Gue reviewer paling gak niat di soalnya ini. Aduh, panas banget juga ya. Video udah 10 menit belum? Kayaknya udah lah kira-kira ya. 10 menit. Kayaknya harus 15 menit biar diedit. Ntar biar 10 gitu kan. Kalau 10 tuh biasanya dapetnya 08 menit. Terus kalian juga Oce ingetin kalau ada iklan jangan di skip gitu kan, mah bro. Ini berisik banget. Enggak deh, bercanda, oke. Okay? Oke, okay, gitu aja ya untuk review kali ini mah bro. Sekian aja nih, oke. Okay? Tutorial unboxing nuklir dari Oce ya kan. Kiriman dari Kim Jong Un, enggak bercanda. Beli online, oke, okay? Beli online. Udah gitu aja mah bro. And yep, kayaknya gitu aja untuk kali ini ya mah bro ya. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video Oce dan share ke teman kalian, oke. Oke, ntar nih di giveaway aja kali ya. Nggak ada yang bercanda nanti aja. And yep, see you mah bro. Yaudah semuanya. See you next.